الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اهدنا إلى صراطك المستقيم وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اتَّقُوا اللَّهَ أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. حضرين حضرات مسلمين مسلمات mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi insyaallah kita akan sambung bacaan kitab dosa-dosa besar al-kabair. Dosa-dosa besar yang dikarang oleh al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Kita sambung kepada dosa besar yang berikutnya iaitu dosa besar yang ke-17. Iaitulah sombong dan juga bongkar. Sifat sombong dan bongkak ini dia kata bukan sifat yang baik bagi manusia. Kenapa? Kenapa sifat sombong dan bongkak ini tidak baik kalau sifat ini ada pada diri manusia? Kerana kedua-duanya ini merupakan sifat-sifat sifat-sifat Tuhan yang maha berkuasa dan yang maha memiliki segala-galanya. Demikian pula dengan sifat berbangga diri dan bermegah diri. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ghafir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa inni udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kamu dari setiap yang menyombongkan diri, yang tidak beriman dengan hari hisab, hari perhitungan. Dalam surah ini, dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kisah Firaun dan juga Nabi Musa alaihi salam. Kalau kita lihat ayat sebelum daripada itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala fir'aunu dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw ay yuzhira fil ardi al fasad. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita apa yang disebut oleh Firaun. Kata Firaun, dia kata kepada para pembesar-pembesarnya ketika itu, dia kata, biarkanlah aku membunuh Musa. Zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Biarkanlah aku membunuh Musa dan hendaklah ia memohon kepada Tuhannya, kerana aku khawatir, aku bimbang ia akan menukar agama kamu atau menimbulkan kerosakan di atas muka bumi ini. Maka selepas daripada itulah datangnya ayat ini, wa qala Musa inni udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Sifat takabbur, sombong, bongkok yang ada kepada diri Firaun, yang mana dia memerintahkan supaya membunuh anak-anak lelaki di kalangan orang yang beriman yang mengikuti Nabi Musa alaihi salam, dan membiarkan kanak-kanak perempuan, membunuh kanak-kanak lelaki dan membiarkan kanak-kanak perempuan hidup. Ini sombongnya Fir'aun dan zalimnya Fir'aun ketika itu. Bahkan sifat takabur sombong ini hanya layak untuk Allah Subhanahu wa taala, al-mutakabbir,
Al-Jabbar. Ini sifat yang hanya layak ada kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak layak ada kepada makhluknya. Sifat mutakabbir, sombong dan bongkak, ini hanya layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sendiri sebut al-mutakabbir. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul al-mutakabbir. Ini Allah Taala sebut di dalam surah Al-Hasyr. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, bahkan Allah Taala sebut innahu la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka jadi terhadap orang-orang yang menyombongkan, yang menyombongkan diri. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam An-Nasa'i. Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata bagi nama rajulun yatabakhtaru fi mishyatih idh khasafallahu bihil ard fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Allahu Akbar. Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata tak kala ada satu orang ini sedang menyombongkan diri di dalam cara berjalan. Jadi dia jalan dalam keadaan sombong, takabur. Lalu tiba-tiba kata Nabi SAW, Allah SWT menenggelamkannya itu ke dalam tanah. Maka dia akan terus tergantung-gantung di dalamnya itu sehinggalah tiba hari kiamat. Ini kesudahan orang-orang yang sombong. Tuan-tuan sekalian, jalan dalam keadaan rasa diri ini hebat, bongkak, sombong, takabur. Yang akhirnya apa Nabi sebut, Allah Ta'ala tenggelamkannya di dalam tanah. Hanya kerana apa? Dia jalan dalam keadaan sombong. Baik. Dan Nabi SAW bersabda lagi, yuhsyarul jabbarunal mutakabbiruna yawmal qiyamah أمثال الذر يطأهم الناس يغشاهم الذل من كل مكان. Nabi kata orang-orang yang jabbarun, yang kejam, yang zalim, lagi al-mutakabbirun, yang menyombongkan diri, kelak pada hari kiamat nanti, kata Nabi SAW, pada hari kiamat nanti akan dihimpunkan mereka itu seperti semut-semut yang kecil. Umpamakan seperti mana Nabi sebut, mereka akan dihimpunkan pada hari kiamat nanti seperti semut, sekecil-kecil semut. Semut tu kecil lah, sekecil-kecil semut yang akan diinjak-injakkan oleh manusia sedang mereka diliputi perasaan hina dari segala sudut. Nampak tuan-tuan? Padahal hari kiamat Tuhan balas macam ni. Atas dunia dulu sombong, asal diri ni hebat, besar diri, pandang diri, pandang orang lain dengan pandangan hina. Jasa diri dia hebat. Di hari akhirat nanti tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala jadikan orang yang sombong, yang zalim, yang kejam itu, Nabi kata Allah Ta'ala jadikan mereka seperti semut, sekecil-kecil semut, yang mana mereka ini akan diinjak-injakkan oleh manusia ketika itu, sedangkan mereka ini dibuti oleh perasaan hina dari segala sudut ataupun tempat. Muslimin muslimat yang dimati Allah Ta'ala sekalian, berkata para ulama salaf, dosa pertama yang dikira maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah sifat sombong. Hal ini kerana apa tuan-tuan? Allah Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Baik, ketika mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala berfirman kepada para malaikat, apa Allah Taala kata? Usjudu li Adam, sujudlah kamu semua kepada Nabi Adam alaihi salam. Para malaikat ni mereka ni taat kepada perintah Allah Taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini sifat yang ada kepada para malaikat. Bila Allah Taala perintah, mereka laksanakan.
maka tidak ingkar la ya'sunallaha ma amarahum, maka tidak ingkar apa yang Allah Taala perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, bahkan mereka buat apa yang Allah Taala perintahkan kepada mereka. Jadi bila Allah Taala suruh malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, semua malaikat sujud. Tapi Allah Taala kata apa? Illa, kecuali ada satu makhluk yang tak sujud, nama dia iblis. Sebab apa iblis tak sujud ni tuan-tuan sekalian? Dalam ayat ni Allah Taala sebut ada tiga ciri yang ada kepada iblis yang menyebabkan dia ingkar tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Tiga ciri ini yang ada kepada iblis. Yang pertama sekali, kerana apa? Kerana iblis dia enggan, wastakbar, dan dia juga sombong. Dan yang ketiga kata Allah, wa kana minal kafirin. Iblis itu termasuk di kalangan orang-orang yang kafir. Tuan-tuan sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang satu penghormatan dan penghargaan yang sangat tinggi kepada Nabi Adam AS, sehinggakan Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud hormat kepada Nabi Adam AS. Nabi Adam ni tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala ciptakan di dalam syurga. Ciptakan di dalam syurga. Iblis ni pun, waktu Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam, dia tengok dan melihat bagaimana penciptaan Nabi Adam AS bermula daripada tanah itu tuan-tuan sekalian. Dia ada beberapa peringkat. Sehinggalah sampai satu tahap, Nabi Adam AS telah pun sempurna rupa tubuh badan, ada telinga, ada mata, ada mulut, ada segala-galanya lengkap tubuh badan manusia ni. Cuma tak hidup lagi. Allah Ta'ala tak tiupkan ruh, tidak ada nyawa dalam badan. Waktu Nabi Adam jadi patung tu, makna patung ni tak bernyawa lah, sebab nyawa tak masuk lagi dalam tubuh badan. Iblis, Nabi sebut dalam hadis, iblis dia tengok Nabi Adam, dia mengelilingi patung Nabi Adam AS. Dia tengok bahawa dia ketuk-ketuk patung Nabi Adam AS. Dan dia mendapati bahawa di jasad tubuh badan Adam AS ini ada rongga-rongga yang menyebabkan peluang untuk dia masuk dan juga menghasut Nabi Adam AS dan juga anak cucu cicit Nabi Adam AS. Jadi dia pun tengok macam mana penciptaan Nabi Adam AS, sehinggalah bila Allah Ta'ala tiupkan roh, Nabi Adam pun hidup. Allah Ta'ala perintahkan kepada para malaikat untuk sujud hormat kepada Nabi Adam AS. Oleh kerana iblis ni, dia rasa diri dia hebat, dia enggan, sombong untuk sujud kepada Nabi Adam atas alasan khalaqtani minnar. Kata iblis, engkau telah menciptakan aku daripada api, sedangkan engkau menciptakan Adam alaihi salam wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan Adam daripada tanah. Jadi dia rasa api ni lebih hebat, lebih kuat daripada tanah. Maka sebab itu dia tidak sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Baik. Inilah dosa pertama yang berlaku. Para kata para ulama, dosa pertama yang dikira maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ialah sifat sombong yang ada kepada diri iblis. Maknanya siapa-siapa yang ada sifat sombong ini, dia telah ada ciri-ciri ataupun sifat yang ada kepada iblis. Bukan saya sebut, di Quran sebut sifat sombong ini adalah sifat iblis. Siapa ada sifat ini, maka dia ada ciri-ciri sifat yang ada kepada iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, bahkan tegasnya lagi, sesiapa yang menyombongkan diri terhadap Allah Azza wa Jal, maka tiada bergunalah keimanan dia. Rugi tuan-tuan. Beriman tapi sombong. Ada ciri-ciri sifat-sifat iblis dalam diri. Mengakunya beriman pada Allah Subhanahu wa Taala, tapi masih sombong, masih bongkak, dan juga ada sifat-sifat takabur tadi. Dan dia kata sama seperti apa yang dilakukan oleh iblis tadi lah. Iblis, sifat sombong tadi. Baik. Nabi SAW bersabda lagi, la yadkhulul jannah ahadun fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin. Hadis sahih. Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata tidak akan masuk ke dalam syurga. Tidak akan masuk ke dalam syurga seseorang yang
ada di dalam hatinya, dalam diri dia tadi ada apa tuan-tuan? Mithqala dzarratin min kibrin. Jangan kata besar, sekecil zarah sekalipun, benda yang paling kecil, sebesar biji zarah sekalipun, kalau ada sifat takabbur, sifat sombong ada dalam diri dia, maka Nabi kata la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah tuan-tuan, begitu halus permainan syaitan iblis ini tuan-tuan sekalian. Sehingga kadang-kadang kita sangkakan amalan yang kita buat rasa macam betul, rasa macam dah banyak, tapi kadang-kadang di Allah Subhanahu wa taala ditipu daya oleh iblis dan juga syaitan. Sebab dia ada sifat rasa kita ni lebih banyak buat amal ibadat, rasa takabur, rasa ada perasaan riak, ada perasaan sum'ah, macam-macam sifat ni ada pada diri kita tadi tuan-tuan, yang menyebabkan kita rasa amalan kita tadi banyak, rupa-rupanya tidak mendapat pahala dan tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan Allah Taala jelaskan kepada kita menerusi ayat di dalam surah Luqman ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin faqur. Kata Allah, sesungguhnya Allah tiada menyukai setiap orang yang menyombongkan lagi membanggakan diri. Padahal hadis yang kita baca tadi tuan-tuan, di akhirat tadi orang yang sombong jadi besar semut. Atas dunia dulu dia hina orang, dia rasa diri dia hebat besar, balik di akhirat dia jadi besar semut. Kenapa? Allah Ta'ala hina dia. Atas dunia dia hina orang, dia rasa diri dia hebat, balik di akhirat Allah Ta'ala jadikan dia sebesar semut. Kata Nabi SAW. Dan Nabi sebut lagi, yaqulullahu ta'ala al-azamatu izari wal-kibriya'u ridai faman naza'ani fihima al-qaituhu finnar. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, kebesaran itu adalah sarungku dan kesombongan itu adalah selendangku. Maka barang siapa yang hendak merampas kedua-duanya itu daripadaku, kata Allah, niscaya aku akan lemparkan dia ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik. Bersabda Nabi SAW lagi, syurga dan neraka itu akan berselisih, ada berlaku perselisihan, bergaduh antara syurga dan neraka. Maka berkatalah syurga. Jadi ada sahih riwayat Imam Muslim, dia berkata syurga dan neraka ni bergaduh. Maka syurga berkata ketika itu, mengapa aku tiada yang memasukiku kecuali kumpulan manusia yang lemah dan yang rendahkan diri. Lalu berkatalah neraka pula, sebab aku telah diutamakan bagi tempat orang-orang kejam dan yang menyombongkan diri. Lalu Allah menghukumkan di antara kedua-duanya. Katanya, yang dikata Allah Ta'ala, engkau wahai syurga, engkau adalah tempat rahmatku. Denganmu aku merahmati siapa yang aku kehendaki. Dan engkau pula wahai neraka, engkau adalah tempat siksaku. Denganmu aku akan menyiksakan siapa yang aku kehendaki. Dan setiap satu daripada kedua-duanya akan ditempuhi, akan terpenuhi isinya itu. Allah Ta'ala berfirman, wala tusair qaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin faqur. Kata Allah Ta'ala, dan janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia, yakni kerana sombong, dan janganlah engkau berjalan di atas muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan juga membanggakan diri. Maksud wala tusair qaddaka linnas, bila kita cakap dengan orang tuan-tuan, jangan kita paling muka kita, kita tengok dia. Jadi bila kita cakap berhadapan dengan satu orang, kita tak tengok dia, tak tengok muka dia, seolah-olah kita ni sombong. Kita cakap semang-semang, dia duduk depan kita, kita tengok sebelah kiri ataupun kanan. Itu ciri-ciri orang yang sombong. Jadi Allah Ta'ala pesan kepada kita, dan janganlah engkau memalingkan mukamu daripada manusia, yakni kerana sombong,
yakni dan janganlah kamu memalingkan muka kamu saat kamu berbicara dengan orang lain atau saat mereka berbicara denganmu. Kamu lakukan itu dengan maksud menganggap mereka itu remeh dan bersikap sombong kepada mereka, akan tetapi bersikap lembutlah terhadap mereka dan cerahkanlah wajahmu dalam menghadapi mereka. Ini pesanan daripada Al-Quranul Karim. Baik. Jadi disebutkan juga bahawa bila kita berbicara dengan satu orang, jangan kita palingkan wajah kita ke arah ataupun ke tempat lain ketika mana kita berbicara dengan orang tersebut. Kerana ini menunjukkan adanya sifat sombong, adanya sifat takabur yang ada dalam diri kita. Berkata Salamah bin Al-Aqwa, dia kata sekali peristiwa ada seorang lelaki. Ini satu cerita tuan-tuan yang berlaku di zaman Nabi SAW. Ada satu orang lelaki ni, dia makan di sisi Nabi SAW. Dia makan tadi dengan tangan kiri. Jadi adab Islam ajarnya kita makan dengan tangan kanan. Dia makan dekat Nabi tapi dia makan dengan tangan kiri. Bila dia makan dengan tangan kiri tadi tuan-tuan sekalian, Nabi yang ada ketika itu, Nabi terus tegur. Nabi kata makanlah dengan tangan kanan. Kenapa makan dengan tangan kiri? Nabi pesan dan Nabi bagi tahu kepada dia supaya apa? Makan dengan tangan kanan. Tetapi apa orang tadi jawab tuan-tuan? Orang tadi dia jawab, dia kata, aku tidak boleh makan dengan tangan kanan. Dia kata dia tak boleh makan dengan tangan kanan. Dan Nabi kata lagi, moga-moga engkau tidak boleh sama sekali. Maknanya, dia kata tak boleh makan dengan tangan kanan. Nabi kata moga-moga kamu tak boleh makan dengan tangan kanan. Okay, Nabi kata begitu. Kemudian, sebab daripada keengganan. Keenggannya itu ialah disebabkan apa? Sebab dia sombong. Sebab ada sifat takabur dalam diri. Wahal kalau dia ikut perintah Nabi, makan je lah tangan kanan, dengan tangan kanan. Tapi dia tak mau ikut arahan Nabi oleh kerana dia ni sombong. Akibatnya apa tuan-tuan? Lantaran daripada itu, lelaki tersebut tidak dapat mengangkat tangannya ke mulut akibat teguran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ni kata nasihat dan teguran orang alim ni tuan-tuan kita kena dengar. Jangan kita duk rasa pandai. Jangan duk rasa kata diri kita ni hebat. Ulama ni mereka ni ada ilmu. Sebab tu nama ulama jamak daripada perkataan alim. Alimun, seorang alim. Alim ni makna orang yang berpengetahuan, ada ilmu. Ulama jamak daripada perkataan alima ya'lamu i'lam. Ulama ada keluar perkataan ma'lum. Ha? Alimun. Cara-cara tuan-tuan. Jadi cerita ulama ini, maka yang berilmu. Bila teguran daripada para ulama dan nasihat daripada orang-orang alim tuan-tuan, kita kena dengar. Jangan kita rasa dia kita ni hebat tuan-tuan sekalian. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, takut berlaku benda-benda macam inilah. Kalau waktu Nabi ada tu, benda hak pelik yang berlaku ni disebut sebagai mukjizat. Hari ini mukjizat tak ada dah sebab Nabi tak ada. Tapi Allah Taala masih lagi kurniakan di sana adanya istilah Allahumma salli wa sallim karamah, adanya istilah maunah, macam-macam istilah ini tuan-tuan yang Allah Ta'ala berikan kepada insan-insan pilihan. Dia bukan Nabi, kerana Nabi dah tak ada lah. Jadi takut benda-benda ini berlaku, Allah Ta'ala nak tunjuk boleh berlaku sekelip mata tuan-tuan sekalian. Sebab tu hidup atas dunia ni jangan sombong tuan. Ambillah pengajaran apa yang berlaku di Indonesia, tsunami dan juga gempa bumi tuan-tuan sekalian. Semuanya itu merupakan peringatan dan pengajaran daripada Allah Ta'ala. Kerana manusia ketika itu, bila mana banyak sangat melakukan perkara dosa dan juga benda maksiat mungkar ini tersebar luas, maka ketika itu Allah Ta'ala turunkan azab dan balanya tuan-tuan. Habis. Musnah. Ada satu perkampungan di Palu itu tuan-tuan sekalian. Penduduknya 400 orang. 400 penduduk yang ada di situ kan, semua musnah, meninggal semua, tak ada seorang berhidup. Allah Ta'ala nak tunjuk tuan-tuan. Dan kita ada tengok perempuannya tuan-tuan,
sebab turun bala azab ni, berlaku tsunami ni, pasti ada sebab teguran daripada Allah Ta'ala. Banyak berlakunya perkara-perkara mungkar, benar-benar syirik kurafat yang dilakukan oleh mereka itu yang menyebabkan Allah Ta'ala turunkan bala. Dan bala azab Allah Ta'ala ni kita bimbang bila dia turun, tuan-tuan, bukan kena pada orang buat jahat saja, bukan kena pada orang hak minum arak saja, orang yang buat benda-benda syirik. Kita hak tak buat benda syirik, tak minum arak pun takut kena sekali. Ini yang kita bimbang. Allah Ta'ala tidak akan mengazabkan sesuatu kaum sebelum Allah Ta'ala memberikan peringatan, pengajaran. Zaman dulu para Nabi, Allah Ta'ala berikan peringatan melalui lisan para Nabi, para Rasul. Hari ini tuan-tuan, para ulama' tak ada, para Nabi tak ada, tapi ulama' ini adalah pewaris para Nabi. Bila orang nasihat, jangan buat benda mungkar, tinggalkan benda-benda maksiat, jangan minum arak, jangan buat dosa dan sebagainya. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana manusia sombong dan enggan untuk mematuhi, taat pada perintah Allah, maka langgar segala-galanya. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan azab. Ini tuan-tuan yang kita bimbang. Dan salah kita juga apa tuan-tuan? Ada orang beralasan, dia kata, "Ustaz, saya tak minum arak, saya tak buat dosa, saya tak buat benda mungkar." Dan dia beralasan, paling kurang dia selamat. Yang orang lain nak buat dosa tu ikut pasal dia. Ini silap kita. Kalau kita membiarkan kemungkaran itu berlaku, kita tidak cegah benda mungkar. Memang kita tak buat benda mungkar, tapi kita tak cegah benda mungkar. Benda maksiat berlaku di sekeliling kita, berlaku di sebelah rumah kita, jiran-jiran kita. Sebelah rumah jiran minum arak, bawa perempuan masuk dalam rumah, berzina dan sebagainya. Kita biarkan atas alasan dia-dia, aku-aku. Masalahnya apa tuan-tuan? Bila turunnya azab, kita yang tak buat maksiat tadi pun kena, kerana kita tidak mencegah benda mungkar, benda maksiat itu semua. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, "Ala ukhbirukum bi ahli nar kullu utullin jawadin jawadin mustakbir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kata, "Mahukah kamu semua beritahukan, mahukah aku beritahukan kepada kamu semua tentang penghuni neraka?" Nabi kata ciri-ciri yang ada kepada penghuni neraka ni, pertama sekali ialah setiap orang yang kejam, yang zalim, yang kasar, dan juga jawadhin yang kikir, yakni yang bakhil, dan juga mustakbir, iaitulah orang yang sombong. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yang menyatakan bahawa dia telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yahtalu fi masyyitihi wa yata'azzamu fi nafsihi illa laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban." Nabi kata apa? Tiada seorang yang menunjukkan kesombongan dalam perjalanannya dan berbangga dengan dirinya, nescaya nanti apabila dia menemui Allah, Allah murka terhadap dia. Dan telah disahihkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun yadkhuluna an-nar, amirun musallitun ay zalimun wa ghaniyun la yuaddi zakata wa faqirun faqur." Nabi kata ada tiga golongan. Ada tiga golongan yang tiga golongan manusia yang akan masuk ke dalam neraka Allah Taala. Yang pertama sekali ialah amirun musallitun. Apa makna amirun musallitun? Iaitulah amir ni makna pemimpin yang kejam ataupun pemimpin yang zalim. Yang ni yang akan masuk neraka. Yang kedua, Nabi kata wa ghaniyun la yuaddi zakata. Dan orang kaya yang tidak mengeluarkan zakat. Kaya cukup haul dan juga nisab, tapi dia tidak mengeluarkan zakat, masuk neraka. Dan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa faqirun faqur, iaitulah orang miskin yang menyombongkan diri. Dahlah miskin tak ada apa, piduk ada sifat sombong pula, ugilah ugi. Kalau kata ghaniyun faqur, orang kaya yang sombong, pandanlah paling-paling kurang harta tadi dia ada. Dunia ni dia dapat rasa nikmat tadi, adanya harta kekayaan. Dia ni dahlah miskin,
Dia ada sifat sombong pula, ogi tak. Masuk neraka Nabi kata. Wa faqirun faqur, satu orang miskin yang menyombongkan diri, Nabi kata dia masuk di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yanzuru Allahu ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Al-musbil wal mannan wal munfiqu sil'atah bil half al kadhib." Nabi kata, di sana ada tiga golongan. Tiga golongan yang Allah tidak akan melihatnya. Yang ini kepada mereka pada hari kiamat. Tuhan tak pandang mereka. Dan tidak akan mensucikan mereka. Malah mereka disiksa dengan azab yang pedih. Siapa tuan-tuan? Golongan yang pertama ialah, Nabi sebut, orang yang menjulurkan pakaiannya sehingga menyapu tanah. Yang ini dibuat begitu kerana perasaan sombong. Pakai pakaian labu sehingga sampai ke tanah tadi. Dengan tujuan apa? Kerana perasaan sombong. Yang kedua, Nabi kata orang yang masa berbudi di dalam bersedekahnya itu, yakni bila disedekah, minta balasannya. Dan yang ketiga ialah orang yang melakukan barang dagangannya dengan sumpah yang al-kadhib, yakni sumpah yang palsu. Baik. Makna orang yang menjulurkan pakaiannya itu atau seluarnya itu, tuan-tuan sekalian, sehingga menutupi kedua belah buku lali. Sebab itu kita tengok ada setengah ulama, orang sufi, dia pakai pakaian macam mana tuan-tuan? Tak lebih pada buku lali. Yang ni kita nak jelaskan. Baik, apa maksud ni tuan-tuan? Dengan tujuan yang tak boleh, bahkan termasuk dalam hadis Nabi tadi, kalau pakai pakaian tadi dengan tujuan nak menyombongkan diri, sebab Nabi sebut dalam satu hadis yang lain, hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi kata, ma asfala minal ka'baini minal izari fahuwa finnar, iaitulah apa pakaian yang di bawah buku lali dari sarung itu adalah penyebab dia masuk dalam neraka. Sebab masuk dalam neraka dan pakai labuh tadi dengan tujuan nak menyombongkan diri. Tapi kalau pakai labuh tak asal apa, bukan nak menyombongkan diri, dia tak termasuk dalam ni lah. Yang masuk kata tak boleh pakai labuh tu kalau dengan tujuan nak menyombongkan diri. Siapa dulu duk tengok kat tuan-tuan? Sebab kita tengok kadang masyayikh, tok-tok guru ni, syekh-syekh saya di Syria dulu tuan-tuan, jubah labuh lebih pada buku lali. Tapi guru saya pesan, hak masuk dalam hadis ni ialah pakai labuh bawah pada buku lali dengan tujuan ada perasaan sombong. Itu tak boleh dia masuk dalam hadis ni. Tuan-tuan, jangan kata pakai labuh sombong. Kalau pakai tak labuh pun nak dengan tujuan sombong juga tak boleh ya. Tak boleh juga. Dia jangan ada sifat sombong. Jadi kalau dah pakai labuh tadi dengan tujuan apa? Dengan tujuan sombong tadi, ini termasuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata pakaian sarung ataupun celana yang melewati batas bawah buku lali yang bertujuan untuk kesombongan, maka hal tersebut adalah termasuk di dalam dosa yang boleh membawa seseorang itu masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang termasuk sombong pula ialah apabila seorang alim yang menyombongkan diri dengan ilmunya. Dia alim, dia ada ilmu, kemudian dia rasa sombong, dia rasa diri dia ni hebat dengan ilmunya, dan masa berbangga diri kerana keutamaan yang diterimanya itu, maka orang yang demikian ilmunya itu tidaklah bermanfaat bagi dirinya. Sesungguhnya orang yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk mendapat kebaikan di akhirat akan dipatahkan oleh ilmunya terhadap kemahuan nafsunya. Manakala hatinya akan menjadi khusyuk, nafsunya terkendali, dirinya dirasakan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibiarkan walaupun Allah SWT, dirinya tadi tidak dibiarkan dirinya walaupun sesaat, bahkan diperhitungkannya pada setiap detik, pada setiap saat, selalu bermuasabah dan selalu membuat pengawasan terhadap dirinya. Sebab apabila dibiarkan nafsu itu lalai, kelak dia akan terpesong daripada jalan yang lurus dan akan membinasakan kita. Baik.
Dan kemudian dia kata, dan siapa yang menuntut ilmu itu dengan tujuan hendak membanggakan diri dan untuk mendapat pangkat dan kedudukan. Kemudian, lalu dia berlaku sombong pula, suka menganiayai kaum muslimin, mengangkat dirinya di hadapan mereka, merendahkan dan memperbodohkan serta meremehkan mereka, maka kelakuan serupa itu adalah sebesar-besar kesombongan. Dengarlah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin. Nabi kata tidak akan masuk ke dalam syurga sesiapa yang terdapat di dalam dirinya, di dalam hatinya itu seberat zarah sekalipun daripada kesombongan, maka dia tidak akan dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Taala sekalian, kesimpulan pada tajuk yang kita bincangkan pada hari ini ialah orang yang pertama sekali ataupun makhluk yang pertama sekali yang menyombongkan diri siapa tuan-tuan, ialah iblis. Dan juga penyombongan iblis pula terhadap Allah Azza wa Jal kerana dia telah ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah Taala perintahkan supaya tunduk sujud hormat kepada Nabi Adam alaihi salam, ada orang tanya sujud je, sujud tunduk hormat kepada tu makna sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Jadi oleh kerana dia enggan, dia sombong, bahkan Quran kata dia termasuk di kalangan orang-orang yang kafir, maka tuan-tuan sekalian, iblis ini Allahumma salli alaihi salam, selepas daripada itu Allah Taala usir, halau dia keluar daripada syurga. Dia pun duduk-duduk di syurga. Kata Allah Taala, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbar fiha fakhruj innaka minas saghirin qala anzirni ila yaumi yub'athun qala innaka minal munzirin. Kata